Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl yaitu di jalur Pantura Comal Pemalang. Masih bersama tanaman saga, stroberi saga. Kita petik di rumah, petik sendiri seperti ini. Memanfaatkan lahan yang ada pada sekeliling rumah, di teras-teras, di halaman rumah, sehingga kita bisa menikmati buah stroberi kapan kita mau, tiap hari juga bisa karena sudah tersedia di depan rumah atau di samping rumah. Nah, seperti ini. Apa yang kita lakukan setelah pemanenan stroberi yaitu kita melakukan pemulihan pada tanaman tersebut agar supaya kembali subur. Ini tangkai-tangkai yang kemarin sudah saya ambilin, buahnya kini harus saya bersihkan. Alangkah baiknya menggunakan gunting agar supaya tidak merusak tanaman, supaya tanaman fokus dan nutrisi tidak berhenti pada tangkai. Nah, kembali subur seperti ini. Ketika kita mengistirahatkan tanaman yang baru berbuah, maka kita kembali ke pupuk vegetatif, yaitu pupuk yang mengandung unsur N agar supaya tanaman kembali subur kembali seperti ini. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara menangani seandainya tanaman kita tiba-tiba yang tadinya subur, gemuk, tiba-tiba kurus dan menguning, kadang-kadang tidak ada gejala langsung layu. Berikut contohnya. Nah, ini tadinya juga subur seperti tanaman-tanaman yang tadi. Setelah beberapa hari tiba-tiba ada perubahan. Setelah kita kontrol, kadang-kadang ada kutu putih pada media, dan semua itu diawali karena kondisi tanaman kurang sehat, maka mudah terserang penyakit seperti ini. Ini sengaja saya buat contoh. Memang pertama masih segar seperti ini, tapi kalau kita lambat menangani bisa berbahaya dan mengakibatkan tanaman tersebut sulit untuk ditangani. Gejala pertama seperti ini, tanaman yang subur tiba-tiba agak menguning. Ini disebabkan karena terlalu lembabnya media yang pernah kita gunakan. Kalau tanaman sudah lama itu hampir 4 bulan atau 6 bulan itu media pasti akan ada perubahan. Tiba-tiba media menjadi padat. Nah, karena sekam bakar sudah terurai menjadi tanah. Ini agak menghitam dan di sini ada kutu putihnya. Nah, bagaimana cara kita menangani? Ya, kita bongkar saja. Karena kalau kita pertahankan ini, dia akan mati layu. Kalau nggak mati layu, mengecil, 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 dan akhirnya mati juga. Sebelum terjadi kematian, kita harus antisipasi seperti ini. Kita bongkar media, kita cuci akar, dan nanti kita kembalikan ke media yang baru. Dan media yang lama kita jemur di terik matahari agar supaya semua bakteri, semua jamur pergi. Atau lagi dicampur dengan buradan agar supaya semua jamur mati. Nah, seperti ini. Ini cari akar-akar busuknya, akarnya pada membusuk seperti ini. Kalau masih seperti ini masih gejala belum begitu berat. Saran saya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati itu lebih berat dan keberhasilannya juga
sangatlah kecil, yaitu sekitar 50 atau 30% tergantung seberapa parahnya tanaman tersebut terserang penyakit. Nah, lebih baik seperti ini, ada gejala yang tidak beres, kita langsung antisipasi. Dan kita juga pertama-tama kita harus lihat kondisi. Ada yang layu, layu itu karena kekeringan. Maka yang kita perhatikan pertama ketika kita melihat tanaman kita layu, yang kita perhatikan adalah media. Medianya ini basah atau medianya ini kering. Kalau media kering dia layu, kita siram saja dia sudah kembali segar lagi. Tapi kalau medianya basah tapi tanaman itu layu, wah ini ada masalah pada perakaran. Akar terserang jamur, batang terserang jamur, sehingga seperti ini, akar berakibat membusuk. Langkahnya seperti tadi, kita bongkar, kita cuci bersih pada air yang mengalir. Nah, sekarang saya contoh satu lagi yang sudah benar-benar parah. Nah, seperti ini. Ini sudah parah sekali. Karena kita lambat untuk menangani. Telat satu hari langsung seperti ini. Nah, ini sudah parah. Pastikan akar sudah menghitam semua. Batang juga sudah coklat. Ini sulit ditangani kalau seperti ini. Kalau saya musnahkan saja. Karena tanaman kalau sudah begini itu sulit ditangani sekali. Akar sudah menghitam semua. Coba kita lihat. Nah, coba batang utama sudah jadi arang seperti ini. Nah, ini tanaman hampir umur 6 bulanan ini. Nah, sudah menghitam mencoklat. Kalau saya nih, saya buang saja. Karena kalau kita tanganin juga berat sakitnya. Sudah kronis seperti ini. Beda seperti ini, kita sudah tahu gejala pertama, langsung kita antisipasi. Ciri-cirinya tadi, tanaman agak menguning, lama-lama menguning, dan satu persatu daun tidak tumbuh hijau, menguning terus. Pada akhirnya harus kita bongkar. Untuk menghilangkan jamur, saya gunakan Amster Top, yaitu jenis fungisida seperti ini. Berapa aturan pakai? Aturan pakai adalah 1 liter per mili. Nah, kita gunakan air 1 liter dicampur dengan fungisida 1 mili. Ini kira-kira ini air 2 liter untuk mencuci akarnya. Jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti takutnya akarnya juga bermasalah. Bagi teman-teman untuk menanam tanaman stroberi, kita harus benar-benar memahami tanaman kita. Coba kita rendam sekitar 10 detik atau 20 detik, lalu kita angkat lagi seperti ini. Nah, nanti kita rapikan akarnya. Kita potong, masih terlalu panjang. Nah, kita kurangin seperti ini. Nah, kita buang yang parah agar supaya nantinya tidak menular pada akar-akar baru. Nah, kita celup lagi sebentar saja agar menghindarkan dari bakteri baru, lalu kita tanam ke media baru. Jangan kembalikan ke media tadi. Media tadi buang saja dan dijemur. Nah, karena ini saya sendiri, jadi ya lumayan agak repot seperti ini. Intinya para pemirsa paham lah. Nah, taruh pada media baru. Seperti ini. Nah, untuk penanaman biasa
pohon jangan sampai tertimbun. Seperti ini. Setelah dipastikan pas, tepat, lalu kita siram. Ini buang daunnya agar kita kurangin. Agar cepat tumbuh daun baru. Seperti ini. Lalu kita siram. Nah, siram sampai jenuh biar airnya menurun. Kalau media poros itu disiram air langsung seperti ini. Nah, langsung poros. Habis. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemula penghobi tanaman stroberi dimanapun Anda berada. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.